Ria Ricis ngunduh mantu di Aceh, Oki Setiana Dewi Pangling, dekorasi mirip kerajaan. Rangkaian pernikahan Ria Ricis dan Teo Kurian rupanya masih berlanjut. Pasangan ini menggelar acara ngunduh mantu di Aceh, tanah kelahiran Rian, pada Sabtu 29.01.2022. Sebelum acara dimulai, Oki Setiana Dewi takjub melihat dekorasi acara ngunduh mantu sang adik. Pemirsa, bersama channel Autofocus, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Selamat menyaksikan. Sebab suasananya bak kerajaan karena memiliki aksen emas sebagai penghias. Pas datang kaget, wow keren banget kayak kerajaan, kata Oki Setiana Dewi dalam siaran langsung di kanal YouTube Mob Channel. Bukan hanya Oki Setiana Dewi, adiknya Cindy Putri juga terkesima melihat dekorasi tersebut. Ia tak menyangka suasana ngunduh mantu di Aceh akan semeriah dan semewah ini. Ada nuansa Islam karena kubah seperti masjid, bagus, mewah, puji perempuan yang berprofesi sebagai dokter ini. Saat ditanya soal dekorasi dan acara tersebut, Oki Setiana Dewi maupun Cindy Putri tak mengetahui secara detail, sebab ternyata keluarga Teo Kurianlah yang mempersiapkan segalanya. Sebenarnya kami kurang banyak tahu karena sebagai tamu semua dipersiapkan keluarga Rian, tutur bintang film Ketika Cinta Bertasbih ini. Dalam acara ngunduh mantu tersebut, Oki Setiana Dewi dan Cindy Putri kompak mengenakan busana berwarna gold. Begitu juga dengan ibu mereka yang sudah duduk di tempat khusus. Dress keluarga ini warnanya memang gold karena warnanya Icis juga senada, tapi tamu anak-anak warnanya hijau. Sebelumnya, Ria Ricis dan Teo Kurian telah melangsungkan pernikahan pada 12 November 2021. Rumah tangga yang baru dibangun 3 bulan tersebut sempat diwarnai rumor kehamilan yang selebgram. Namun baik Ria Ricis maupun Oki Setiana Dewi belum ada yang memberikan keterangan pasti. Pihak keluarga hanya meminta doa kepada masyarakat. Itulah berita terbaru yang pertama, yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. 10 kemegahan ngunduh mantu Ria Ricis dan Teo Kurian kental adat Aceh. 2 bulan pasca resmi menikah, Ria Yunita alias Ria Ricis dan Teo Kurian baru saja menggelar acara ngunduh mantu. Berlokasi di hotel mewah Hermes Palace di Aceh, acara tuang darah baru ini gak kalah megah dari akad dan resepsi di Jakarta pada 12 November 2021 lalu. Mengusung konsep kerajaan Nusantara, pelaminan Ricis dan Rian paling mencuri perhatian. Selain itu, nuansa ballroom hotel disulap serba emas dan memberikan kesan elegan dan mewah. Begini 10 kemeriahannya. 1. Sebelum acara dimulai pun, megahnya dekorasi ngunduh mantu Ria Ricis dan Teo Kurian sudah memukau keluarga dan para tamu. 2. Oki Setiana Dewi dan Cindy Putri juga kompak hadir di acara ngunduh mantu sang adik. 3. Setelah keluarga memasuki venue, Ria Ricis dan suami menyusul dengan menuruni tangga yang penuh bunga bak di film romantis. 4. Kental adat Aceh, keduanya jalani tradisi sepruk brio pada sebelum naik ke singgasana pelaminan. 5. Bak Raja dan Ratu, Ricis dan Rian melangkah ke pelaminan sambil diiringi musik khas Aceh. 7. Tak lupa disambut pula dengan tarian khas Aceh yang penuh makna
kental dengan adat budaya. Sampai di singgasana, pelaminan yang super mewah, senyum ricis tak pernah lepas dari wajah ayunya. 8. Pasangan artis ini bak berada di atas pelaminan untuk royal wedding. 9. Acara dilanjutkan dengan beberapa ritual khas adat Aceh, tempat kelahiran suami Ria Ricis. 10. Ricis dan Rian pun menjalani prosesi tersebut dengan khusyuk dan gembira. Acara ngunduh mantu Ria Ricis dan Teuku Rian juga diramaikan dengan kehadiran beberapa artis loh. Betrayan Peto bahkan meramaikan panggung hiburannya. Seru banget ya.